Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Kota Jambi membuka Bazar Ramadan Murah. Pemkot menjual paket sembako murah seharga Rp50.000 per paket. Dalam upaya memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih murah di bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Jambi Rabu siang mengadakan Bazar Ramadan di pedestrian Taman Jomblo Kota Jambi. Bazar Ramadan hanya digelar satu hari saja. Kegiatan Bazar Ramadan dibuka langsung Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana. Turut hadir para asisten lingkup pemerintah Kota Jambi, Sekda Kota Jambi, sejumlah kepala OPD Kota Jambi, unsur Forkopimda Kota Jambi, kepala Disperindak Provinsi Jambi, dan tamu undangan lainnya. Dr. Maulana mengatakan Bazar Ramadan rutin digelar pemerintah Kota Jambi melihat fenomena terjadinya lonjakan harga jelang Lebaran. Bazar ini memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang relatif terjangkau. Jumlah paket sembako yang disediakan Pemkot Jambi pada Bazar Ramadan ini sebanyak kurang lebih 2.000 paket. Satu paket sembako senilai Rp125.000 berisikan beras 5 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng 2 kg, tepung terigu 2 kg, dan mentega 200 gram. Masyarakat cukup membayar Rp75.000 dengan subsidi dari pemerintah Rp50.000. Siang hari ini, pemerintah Kota Jambi mengadakan Bazar Ramadan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di samping pemerintah juga melibatkan dunia usaha, ada DPDR, Bantu Daging, Bank 9, dari BI, dari provinsi, dari pusat, semua bersama-sama bekerjasama untuk membantu masyarakat. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bahan pokok dalam rangka menyambut Idul Fitri dan mengontrol harga. Dalam bazar murah ini, pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan Real Estate Indonesia Jambi guna menyediakan daging beku dengan harga yang relatif murah. Daging beku dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Harganya kita jual di Rp60.000. Ini daging dari mana? Daging beku ini daging import kerbau ya. Kerbau dari India. Kliva Patria, Jek TV melaporkan.